الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وما استكبر القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmatullah yang selalu memberikan mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan maupun yang telah kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah semuanya senantiasa mendapatkan ridho senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan alam baginda Nabi Agung yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya sahabatnya tabi'in wa tabi'atnya dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunah-sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita telah mendapatkan sahabatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Setiap khatib yang bertugas maka mempunyai satu kewajiban yaitu menyampaikan satu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar inilah Al-Fakir mengajak kepada khusus untuk pribadi saya wahai umat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Dengan siyakin-yakinnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, la maujudah illallah, la ma'budah illallah, tidak ada yang wujud hakiki terkecuali Allah Subhanahu wa taala, la ma'budah illallah, tidak ada yang berhak disembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah keimanan ini kita implementasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kita harus sanggup untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sesungguhnya yaitu intisalul awamilillah wajtinabun nawahihi mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Takwa dalam arti secara artian ditinjau secara artian adalah takut. Takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala, takut kalau Allah murka kepada kita semua sehingga ditafsirkan oleh ulama bahwa takwa itu adalah intisalul awamillah, laksanakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ditinjau dari segi lafaz saudara mengandung empat huruf. Yang pertama adalah ta, yang kedua adalah mu,
yang ketiga adalah waw, yang keempat adalah ya. Asal kata takwa itu adalah dari kata takwai. Yang pertama huruf ta mengandung arti adalah tabar, tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sopan santun terhadap sesama kita. Ini dijelaskan di dalam kitab An-Nasuh Ibnu Ibad. Jadi orang yang bertakwa itu adalah tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sopan santun terhadap sesama kita. Sudah tidak sombong, tidak sombong, selalu rendah hati hidupnya. Inilah realisasi daripada takwa itu sendiri. Yang kedua adalah qanaah. Mengandung arti adalah qanaah. Qanaah ini adalah menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sederhana secara walaupun kaya raya tetapi hidupnya sederhana, tidak mewah-mewah. Inilah implementasi daripada takwa itu sendiri. Qanaah hidupnya. Yang ketiga adalah huruf waw. Waw mengandung arti adalah waro, hati-hati di dalam hidupnya, baik dari segi tingkah lakunya, dari segi makanannya, dari segi berpakaiannya dan lain sebagainya, dari segi caranya, saudara, hati-hati di dalam hidupnya. Tidak asal makan saja. Bagi orang-orang yang waro, dia menjaga makanannya, jangankan yang haram, saudara, yang makruh saja tidak berani dia makan bagi orang-orang yang waroh. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Jangankan yang makruh, yang haram juga sudah kimbak saja sudah. Auzubillah, subhanahu auzubillah. Lalu yang keempat, huruf ia mengandung arti atau mengandung makna adalah yakin. Yakin akan kebenaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam hidupnya senantiasa melaksanakan perintah-perintah agama Islam dan menjauhkan segala-segala yang dilarang oleh agama Islam yang diatur di dalam syariat Islam. Ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita introspeksi diri kita. Apakah diri kita masuk ke dalam kategori takwa atau justru jauh daripada kategori takwa? Lalu pertanyaannya, apa jaminan bagi orang-orang yang bertakwa sekarang? Jaminan bagi orang-orang yang bertakwa sari laila marbiratun rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera menuju ampunan daripada Tuhanmu, bahkan nanti aku sama wajib ardo aida silmu taki, dan surga seluas langit dan bumi disediakan adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Lalu bagaimana kita dalam dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah berikan jalan keluar daripada kesulitannya. Apapun kesulitannya, apapun problem kehidupannya, Allah kasih jalan keluar daripada kesulitannya. Maka oleh karena itu, kita semua pasti mempunyai problema kehidupan, kesulitan kehidupan. Dari kita yang rakyat jelata sampai pemimpinnya, banyak kesulitan, tapi tidak menemui jalan keluarnya. Maka oleh karena itu, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وَيَرْجُبُّ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah berikan rizki daripada jalan yang tidak disengaja, yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Allah kasih rizki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwa terus, bagaimana kita dapat rizki, bagaimana kita bekerja, artinya beribadah, bagaimana bekerja kita bisa termasuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bernilaikan ibadah. Tentunya melaksanakan semua aturan-aturan yang diatur di dalam agama Islam. Di dalam ayat yang lain Allah firmankan, ayat dahakal Allah, bahwa hasbu, siapa orang yang bertawakal kepada Allah,
hanya kepada Allah fahuwa hasbu, Allah akan berikan kecukupan hidupnya di alam kubur. Jadi tidak usah ragu saudara, yakinlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua kita berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup di alam dunia ini tidak ada lain tugasnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun profesi dan kedudukan kita, kita telah dalam iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekayaan itu hanyalah rahasia untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang susah pun juga kita harus senantiasa tetap menjalani hidup ini dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lain jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah melalui ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu takwa yang dilandasi dengan keimanan, keyakinan akan kebenaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum khutbah ini menjadi motivasi untuk pribadi saya, umuman bagi kita semua, sehingga kita senantiasa sanggup untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, harus meningkat dan meningkat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sabdakan dalam sebuah hadisnya, man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabbihun, wa man kana yawmuhu misla min amsihi fa huwa wasirun, wa man kana yawmuhu sarrun min amsihi fa huwa halikun. Kama qala Rasulullah SAW, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, itulah orang yang rugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, itulah orang yang cilaka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ibtidali. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita senantiasa terus kuatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sanggup meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia selalu ada di dalam kerugian, hari demi hari rugi. Ilahulazina aman wa amilu sholiyah, terkecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal sholih, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr, saling mengingatkan, saling menasehati di dalam hak, di dalam kebenaran. Wa tawasaw bil sabr, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan kesabaran, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كبار أمر إكرار لمن جهد به وكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأحيار وَمِنْتَهِ بَابِ الْيَشَرِ شَيْدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارُ عَلِهِ الْأَكْهَارُ وَأَسْحَابِهِ الْأَحْيَارِ أَزَادَ نِعَمِ اللَّهِ وَإِبْدَالِ أَمَّا بَعْدُ وَيَعِبَادَ اللَّهُ أُوسِيكُمْ وَنَفْسِ وَيَيَا بِتَقْوَ اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ وَالْتَعَدِّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
وَاسْتَغْفِرْ لِلْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَقَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ كُلِّ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ساكرين وتوفنا مسلمين نبأس من الأمينين بجمرة سابقين يا رب يا مجيب أنت سميع قريب قلب سرحي تنظر إلى المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والكسل اللهم لا يجعل قلوبنا بنور هدايتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر مسلمينا في رحينيا ميانمار اللهم انصر مسلمينا في أوغور اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة